Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat sehat, kesempatan, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara Ramadhan Bersama Bidik Misi yang diadakan oleh Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram tahun 2021. Salat serta salam tak lupa kita hadiahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas pencapaian beliau yang berhasil membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia Ramadhan Bersama Bidik Misi tahun 2021. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga pada sore hari ini saya bisa menyampaikan tausiah saya yang berjudul Tolong Menolong. Muslim yang baik adalah muslim yang memenuhi hak dan kewajibannya kepada Allah dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai manusia terhadap manusia yang lainnya. Cara yang paling mudah yang dapat dilakukan yaitu dalam hal tolong menolong. Tolong menolong adalah sebuah perilaku yang sangat terpuji, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, tolong menolong kepada Allah atau hablum minallah dapat dilakukan dengan menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan berbalik menolong kita. Sebagai hamba Allah yang baik, sudah sewajarnya kita untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan hanya untuk orang-orang yang besar, bukan hanya untuk orang-orang seperti kiai, ustadz, ataupun guru besar. Menolong agama Allah ini bisa juga dilakukan oleh semua orang. Contohnya yaitu memberikan nasihat, saling mengingatkan kepada manusia yang lain, ataupun mengajak dalam hal kebaikan. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan kita terhadap agama Allah. Dengan kita mengingatkan saudara-saudari kita dalam hal kebaikan, dalam hal beribadah, itu sama artinya kita telah membantu meneguhkan atau mengkokohkan agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Tolong menolong kepada manusia juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Nah, di dalam ayat tersebut juga sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia wajib tolong menolong dalam hal apapun, baik kecil ataupun besar, terhadap manusia yang lain. Karena apa? Dengan kita menolong sesama manusia, itu artinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, janganlah sampai kita putus dalam hal berbuat baik. Marilah kita tetap saling tolong menolong. Apabila saudara kita membutuhkan pertolongan, segera kita tolong selagi kita masih mampu dan bisa menolong orang tersebut. Niscaya Allah akan menolong kita juga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.